nih. Halo, kembali lagi di channel YouTube kami bersama aku Vivi Santer dan juga anakku Alisa. Nah, hari ini aku untuk pertama kalinya mau kasih kucing aku ayam rebus atau wet food, itu buatan aku sendiri. Nah, kebetulan kan kucing-kucing aku itu terbiasa makan dry food atau wet food yang aku beli. Nah, untuk kali ini tuh aku bikin sendiri buat mereka. Tapi jangan lupa sebelumnya, jangan lupa like and subscribe, komen biar channel kami makin berkembang. Daging ayam yang udah aku cuci bersih. Nah, ini aku cuman pakai potongan daging bagian dada aja, dan aku nggak pakai bagian yang berlemak, karena kalau buat kucing itu bagus banget yang tanpa lemak ya, yang cuman daging utuh aja nih. Contohnya seperti ini. Ini udah aku cuci bersih. Nah ini udah tinggal kita siap merebus. Dan merebus kita nggak usah kasih bumbu ya, kita cukup kasih air aja, air bersih. Nah, ini udah aku rebus. Nah, ngerebusnya juga itu cukup 10 menit aja, nggak usah lama-lama, tapi nggak usah, jangan terlalu cepat juga ya, nanti nggak, kalau nggak matang itu nggak bagus. Ini tuh aku pakai daging semua ayamnya, kali aja kucing aku doyan. Tuh udah mulai matang, kita tunggu sampai 10 menit ya. Ini tuh udah mendidih ayamnya. Kita biarkan dulu mendidih sampai 10 menit ya. Tinggal kita aduk-aduk aja bolak-balik ayamnya biar mateng semuanya. Itu kita aduk-aduk. Nah, kalau udah itu kita matikan. Tinggal kita tunggu dingin aja. Siap kita blender. Nah, ini ayam udah mendidih, udah 10 menit juga aku rebus. Pisahkan ini kuahnya, kuahnya bening banget tuh. Nanti mau aku kasih ke kucing-kucing aku setelah mereka makan. Nah, ini ayamnya yang akan aku blender. Nah, jadi aku kasih dua yang blenders
untuk Iping, yang suwir itu untuk kucing aku yang Loli sama Puput sama Bella. Tuh. Jadi kita siap. Nah, ini udah aku mau blender. Nah, tuh. Yang udah aku suwir dan aku blender. Nah, ini. Tinggal siap kita blender. Teksturnya udah blender lembut dan halus. Tuh, kan. Kental-kental gitu. Nah, ini udah aku suwir ini. Tuh. Ini tinggal kita siap panggil mereka, kucing-kucing aku. Nah, kemana nih mereka? Biasanya tuh suka ngikutin aku masak. Kok tumben enggak ada. Ipin, Loli, Puput, Bella. Ya, duluan si Loli. Nah, itu Puput. Ipin, Bella. Aduh, Bella belakangan. Nah, ini mereka siap mau makan. Tuh. Ipin kasihannya, Ipin. Bingung, udah pada kelaparan. Ipin tuh paling lambat kalau makan tuh. Karena kan dia pesek, terus mulutnya tuh rata, jadi susah makannya. Beda sama Puput sama Loli. Lolinya tuh mana? Kalau Puput sama Loli mah cepet makannya, bentar udah abis tuh. Masih aja lihat ke kiri ke kanan, nggak ada yang ambil. Tuh kan, si Puput udah mau habis makannya. Nah, tuh Ipin udah di blender halus, tetap aja makannya lah anu. Susah, lambat makannya. Duluan si Puput habis. Paling lahap si Puput ternyata. Kirain nggak doyan. Nah, udah habis duluan si Puputnya pergi. Ya, datang lagi. Kan ludes makannya. Kasiannya si Loli nungguin makanan Ipin, ngeliatin terus, kapan aku dikasih Ipin, bagi dong Pin. Yang lain pada abis, si Ipin aja masih sisa makanannya masih banyak. Ipinnya kalau makan pelan, lambat, jadi makanya kalau kasih makan tuh pasti Ipin yang duluan. Ya udah, walaupun udah di blender tetap aja makannya kayak gitu lambat. Nah, gitu juga tuh kalau aku kasih yang wet food yang aku beli di pet shop tuh biasa juga lambat makannya. Jadi kayak gitu tuh, karena kan mulutnya kecil. Sionnya nah. Kalau Ipin masih bingung makan karena kan belum pernah. Lah. Yang nungguin Loli, yang ambilnya si Puput. Waduh, si Puput ini gimana coba? Nah, kasiannya, nah, pergi datang lagi. Akhirnya si Loli dapat juga jatahnya. Habis Puput ini goyan tuh, mangkok-mangkoknya aja udah dimakanin. Oh, dijilatin. Kasiannya si Loli makan sisanya si Puput. Ya ampun si Puput, habis Put, sudah. Emang si Puput nih paling doyan. Nah, dari tadi ini kasiannya nunggu apa ini? Aduh, mangkoknya ditungguin. Mau apa? Oh, ini nunggu kuahnya ini. Habis makan mau minum ya? Bentar, kita kasih ya. Sionnya Loli pada ngeliatin terus. Nah, ini si Ipin ngeliatin juga, ikut nungguin ya. Nah, ini udah aku kasih kuah ayamnya tadi, kuah kaldu. Ternyata mereka suka.
Bellanya nggak tahu udah pergi kemana. Nah, itu tadi kegiatan aku memberi makan kucing aku, wet food atau homemade ayam yang aku buat sendiri. Ternyata mereka lebih doyan